kontrak Kim Pan-gon bersama Harimau Malaya masih menjadi tanda tanya. Ketua Jurulatih Pasukan Negara, Kim Pan-gon akan terus membimbing skuad Harimau Malaya bagi mengharungi kesemua aksi pusingan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 walaupun status kontraknya kini menjadi tanda tanya. Kontrak pengendali dari Korea Selatan itu yang difahamkan akan berakhir pada Januari tahun depan. Sudah ada perbincangan isu lanjutan kontrak, tetapi misi lebih tertumpu kepada kempen pusingan kelayakan Piala Dunia, Piala Asia dahulu. Pan-gon akan terus dapat peluang bawa pasukan kebangsaan kerana beliau telah merangka segala program sehingga tahun depan. Pan-gon yang dilantik pada Januari tahun lepas bagi mengisi kekosongan ditinggalkan Tan Cheng Ho, berjaya meningkatkan mutu serta memberi nafas baharu kepada pasukan negara. Bagaimanapun, bekas ketua jurulatih Hong Kong itu dikhabarkan sehingga hari ini masih belum menandatangani kontrak lanjutan. Pada saingan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama Oman, Kyrgyzstan dan Taiwan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.